Yang mana puasa ni umat dulu-dulu pun puasa juga, cuma sama ada puasa dia serupa dengan puasa kita, puasa tak makan tak minum tengah hari, malam boleh makan, ataupun puasa macam-macam. Ada puasa tengah malam, ada puasa tak boleh makan bagi darah saja, ada puasa lagu ni. Dia ibadat puasa sekalipun orang zaman dulu puasa, tetapi puasa ni macam-macam. Tempat kita ada orang-orang tua kita puasa mutih dia panggil. Nah, puasa mutih ni makan nasi putih saja, tak makan benda lain. Ada puasa daripada benda berdarah, tak boleh makan ayam, tak boleh makan daging, tak boleh. Ada puasa makan ubi saja, makan dalam tanah. Ada puasa minum air kosong saja. Ada puasa garang gula, tak boleh makan garang, tak boleh makan gula, makan tugak leping tawah hebel lembah. Puasa juga, ya puasa juga. Dari sudut lugah dan bahasa, syariat dulu pun ada puasa. Ya, kelebihan puasa ni sangat hebat. Kita tengok tutup guru tua dulu, nah, ada kiai-kiai pesantren-pesantren, anak murid dia beratus ribu, hampir juta berkali. Satu tahun, setahun satu dufa'ah dia panggil. So peringkat tu 25 ribu orang pelajar. Berkat apa dia? Berkat kiai dia. Lama mana poso? Poso, orang dulu minat poso. Kerana poso ni dia akan melahirkan satu benda anjay panggil. Ulama-ulama dulu poso 54 tahun poso tak make ubi kayu ya. Bukan poso make ubi kayu. Tu kelebihan poso. Sebab tu setengah-setengah amalan, setengah-setengah kita nak buat hajat ke nak minta benda-benda besar, disyaratkan untuk berpuasa. Kenapa syarat berpuasa? Tak boleh ke misalnya kita ada hajat, di samping nak sembahyang hajat, okey disyaratkan awak ni puasa 3 hari. Sebab apa puasa? Puasa ini satu rahsia. Bukan saja kita orang Islam, orang kafir pun percaya kelebihan puasa ni. Kerana puasa ini kita tukar tubuh dia panggil. Asalnya kita hidup dengan kebinatangnya kita. Tubuh kita terdiri daripada dua, bahimiyah dan malakiyah dia panggil. Bahimiyah ni kebinatangnya kita ni. Ni tubuh daging ni, suka makan, suka perempuan, suka tidur, suka-suka ni sifat kebinatangnya yang di tubuh kita. Sebelah bulan kita duduk jamu, maka tubuh jasmani kita jadi kuat, rohani kita selok ke. Maka makannya rohani ataupun malakiah ini, dia tidak makan bagi berdarah, tidak makan, tidak goni, tidak berlaku. Maka apabila seorang itu berpuasa, maka rohani dia menjadi kuat, rohani dia jadi kuat. Maka wirid, apabila kita baca dengan wirid rohani dipanggil wirid rohani. Kalau kita baca wirid jasmani ni, kita baca subhanallah 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 lain. Tapi kalau kita puasa, maka rohani kita tu jadi kuat. Sekalipun tubuh kita ni kita lemah, jasmani kita lemah, muka tak makan dah, tetapi rohani semakin kuat. Kita sebut subhanallah lain kekuatan rohani. Sebab itulah setengah-setengah amalan disyaratkan untuk berpuasa. Bukan kata orang Islam, orang kafir pun percaya lagu ni. Nah. Tu kelebihan puasa dari sudut kesihatan tu banyak-banyak lagi lah.